Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain alur filmnya Aksai Kumar yang terbaru yang berjudul Surya Vansi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kuy kita masuk ke intro. Film dimulai di kota Bombay tahun 1993. Seorang pria yang sedang bekerja di kantor tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya. Mereka akhirnya bertemu di sebuah stasiun. Tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi. Ternyata, ledakan itu berasal dari sebuah bom yang dirakit dari bahan yang bernama RDX. Kejadian itu membuat seluruh kota panik dan memakan banyak korban jiwa. Polisi Mumbai di bawah komando Inspektur Kabir langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku bom itu. Tetapi pimpinan kelompok teroris yang bernama Bilal Ahmed dan Tiger berhasil melarikan diri dari India. Tiger pergi ke Iran, sedangkan Bilal Ahmed pergi ke Pakistan untuk bergabung dengan kelompok teroris lainnya yang dipimpin oleh Omar Hafiz. Kelompok teroris itu sebenarnya memiliki bahan RDX mencapai 1000 kilogram. Tapi hanya 400 kilo aja yang digunakan untuk aksi pengeboman di Mumbai tahun 1993. Omar Hafiz dan Bilal kemudian membentuk kelompok teroris baru yang diberi nama Laskar. Kelompok ini terus terlibat dalam perang sehingga membuat salah satu saudara Umar tewas di tangan tentara India. Kabar kematian pamannya itu membuat kedua anak Omar yang bernama Rias dan Raja pulang dari London untuk bergabung dengan kelompok teroris yang dirintis ayahnya itu. Sin berpindah ke tahun 2007. Sebuah pertandingan kriket antara India dan Pakistan akan digelar. Omar menyuruh anggota Laskar untuk menyusup ke India. Riaz diperintahkan untuk menetap di India sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan anggota lain disebar di beberapa kota dengan bantuan teman Omar yang bernama Kader Usmani. Istri Omar sebenarnya tidak setuju kalau keluarga mereka terus-terusan terlibat dalam aksi teroris seperti itu, tetapi Omar terus bersikeras dengan aksinya. Ternyata, Omar punya dendam kepada orang India karena kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang mengenaskan saat dia kecil. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang. Iring-iringan mobil polisi melintasi jalan kota pada suatu malam. Mereka sedang menuju ke markas polisi anti-teror India di Mumbai. Gak lama kemudian, rombongan yang berisi Menteri Keamanan itu pun sampai dan segera menemui Inspektur Kabir. Inspektur Kabir ngasih tahu kalau polisi anti teror telah menemukan keberadaan Riaz dan 40 anggota Laskar lainnya. Mereka telah masuk ke India diam-diam di tahun 2007. Pak Menteri langsung memerintahkan polisi untuk segera mengirim pasukan ke sebuah daerah yang bernama Jai Salmir. Dan pasukan itu dipimpin oleh seorang petugas yang bernama Surya Fancy. Surya Fancy dan pasukannya akhirnya tiba di Jaisalmir. Surya Fancy mempunyai penyakit lupa yang parah banget. Saking parahnya, dia selalu salah menyebut nama setiap anggota pasukannya. Di Jaisalmir, seorang perempuan melihat Riaz turun dari tangga di sebuah restoran. Di sana, Riaz ternyata menyamar sebagai pemilik restoran itu. Wanita itu juga meminta berselfie bersama Riaz dan istrinya. Ternyata, wanita itu adalah salah satu agen dari Surya Fancy. Dia langsung keluar dan menemui pasukan Surya. Fancy di luar restoran, anak buah Surya Fancy segera menyebar agar tidak dicurigai oleh Riaz. Tetapi Riaz segera menyadari kalau ada yang mengintainya. Riaz langsung menembakkan senjata RDX ke arah Surya Fancy dan pasukannya. Baku tembak pun terjadi. Surya Fancy terus mengejar Riaz sampai ke atap bangunan. Singkat cerita, Riaz pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke safe home milik polisi anti teror di Mumbai. Penangkapan Riaz diketahui oleh keluarga di Pakistan. Omar Hafiz kemudian mengutus Bilal Ahmed ke India. Omar menyuruh Raja untuk menghubungi kawannya di India yang bernama Usmani. Di kota Sifgar, seorang pria bernama Vivek berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke bengkel. Ternyata, Vivek sengaja pergi ke bengkel untuk sholat secara diam-diam dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan ternyata, Vivek ini adalah salah satu anggota laskar yang dikabari kalau Bilal Ahmed akan segera datang ke India. Sementara itu, di rumahnya, Surya Fanchi sedang mengadakan pesta. Dia mengundang teman-temannya dari kesatuan polisi anti-teror, atau biasa disebut dengan ATS. Istri dari salah satu anak buah Surya Fanchi tiba-tiba menanyakan Ria. Ria adalah istri dari Surya Vanji, tetapi mereka berdua sudah pindah rumah dan Ria akan segera pindah ke Australia. Surya Fanci bertemu dengan Ria 9 tahun yang lalu. Saat itu, Ria merupakan seorang dokter yang merawat Surya Vanji yang dalam kondisi terluka. Ria yang galak dan suka marah-marah ternyata membuat Surya Vanji kelepek klepek Mereka akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak yang diberi nama Aryan. Suatu hari, Surya Fanci yang sedang mengendarai mobil bersama keluarganya mendapat telepon dari salah satu anggotanya. Ia ngasih tahu kalau ada seorang teroris yang teridentifikasi di sebuah mall. Surya Fanci langsung pergi ke sana. Di parkiran, dia bertemu dengan seorang teroris dan terlibat baku hantam. <tuk> Ternyata, sebuah peluru mengenai Aryan Surya. langsung membawanya ke rumah sakit, dan sejak saat itu, Ria membencinya karena dia menganggap Surya sudah membawa keluarga mereka ke dalam bahaya. Ria bahkan berencana akan membawa Aryan ke Australia. Di markas ATS, sebuah pertemuan pun digelar. Pertemuan itu membahas tentang rencana Laskar yang akan menjadikan kota Mumbai sebagai sasaran utama mereka. Di pertemuan itu, Surya Vanzi ngasih tahu kalau Kadar Usmani adalah seorang donatur sekolah milik Umar Hafiz di Pakistan. Dan pertemuan itu akhirnya memutuskan akan memanggil Kadar Usmani untuk diinterogasi. Usmani akhirnya datang ke kantor ATS dan Surya Vanzi mendapat tugas untuk menginterogasinya. Di malam hari, Vivik menemui Usmani di rumahnya. Dia ngasih tahu kalau Bilal akan segera masuk ke India. Anak buah Usmani kemudian menyuruh seorang pemuda yang bernama John untuk menyebut Bilal yang akan masuk ke India dengan nama Samara Ajay Gupta. John dan pacarnya yang bernama Lily akhirnya menyebut Bilal di bandara. Bilal kemudian bertemu dengan Usmani. Mereka lalu pergi ke sebuah rumah kosong di daerah yang bernama Sarwandi. Ternyata rumah itu adalah tempat mereka menyembunyikan 600 kilo RDX. Bilal langsung merakit sebuah bom di malam itu. Tiba-tiba pintu rumah diketuk seseorang. Ternyata salah satu tetangga rumah itu datang untuk berkenalan dengan Bilal. Tetapi Bilal langsung menyuruhnya pergi. Bilal lalu membawa bom rakitan itu keluar dari rumah. Salah satu anak buah Usmani kemudian disuruh untuk membawa bahan peledak itu ke tempat yang sudah mereka tentukan. Usmani memberi Bilal tiket agar segera pergi ke Maldives, tetapi Bilal mengatakan kalau dia ingin mengunjungi makam ibunya di Mumbai. Usmani sempat menentang keinginan itu, tetapi akhirnya dia tetap memberikan izin kepada Bilal untuk berziarah ke makam ibunya. Keesokan harinya, Bilal sudah sampai di makam ibunya. Seorang anggota ATS yang bernama Abbas melihat Bilal sedang berdoa di depan makam ibunya. Abbas langsung menghubungi Surya. Mereka langsung bergerak membututi Bilal sampai ke hotelnya. Anggota ATS mulai berdatangan. Mereka terus membututi Bilal yang akan check out dari hotel. Awalnya, Bilal tidak menyadari kalau dia sedang diikuti. Tetapi, tiba-tiba Aryan yang ternyata ada di hotel itu memanggil Surya dan mengenalkan ayahnya itu kepada teman-temannya. Bilal langsung kabur saat mengetahui ada banyak polisi yang membutuhkannya. Surya langsung mengejar Bilal ke kamarnya. Sesampainya di kamar Bilal, mereka menemukan Bilal sudah siap untuk menembakkan pistol ke kepalanya. Di hari pemakaman Bilal, seorang anggota polisi anti teror ngasih tahu kalau seseorang telah melihat Bilal di Sarwandi. Kabir langsung menyuruh anggotanya untuk segera berangkat ke Sarwandi. Ternyata orang yang ngasih tahu itu adalah tetangga Bilal yang waktu itu mendatanginya saat merakit bom. Di rumah itu, Surya Fanci melihat galian yang sudah kosong. Dia lalu mengambil remahan bahan peledak yang tercecer dan langsung memanggil tim forensik untuk mengidentifikasi material yang ditemukannya. Ternyata setelah diteliti, tim forensik mengkonfirmasi kalau bahan itu memang RDX. Sementara itu, di Pakistan Omar mengetahui kalau Bilal sudah tewas. Ia memerintahkan Raja untuk segera berangkat ke India. Sedangkan anggota Laskar yang lain bergerak mendekati penjara tempat Riaz ditahan. Mereka membantu Riaz melarikan diri dengan cara mengebom tembok penjara. Mereka lalu berkumpul dan menemui Riaz di Shivgar, di bengkel salah satu anggota Laskar yang bernama Vivek. Riaz lalu membagi para anggota Laskar ke tujuh lokasi pengeboman yang sudah mereka rencanakan. Dan salah satu target mereka adalah kantor ATC di Mumbai. Sementara itu, di markas ATS Suryavansi sedang membahas tentang seorang pemuda yang bernama John yang membantu Bilal masuk ke India. Singkat cerita, dengan bantuan kekasih John, Suryavansi dan anggotanya berhasil menangkap John. Dari John pula, Suryavansi akhirnya mendapat keterangan tentang komplotan Laskar yang bekerja dengan Usmani. Polisi langsung bergerak untuk menangkap Usmani di rumahnya. Penangkapan itu sempat ditentang oleh para pengikut Usmani, tetapi Suryavansi berhasil meyakinkan mereka kalau Usmani memang bersalah karena telah membantu kelompok teroris. Usmani kemudian disiksa di safe house milik ATS, tetapi dia tidak pernah memberikan keterangan soal operasi Laskar. Surya kemudian menemukan siasat untuk berpura-pura menyiksa anak dan istri Usmani agar ia mau memberikan keterangan soal operasi Laskar. Siasat itu akhirnya berhasil, dan Usmani ngasih tahu Surya tentang operasi Laskar yang akan segera dilaksanakan. Surya segera bergerak, tetapi saat turun dari tangga, Ria ada di sana. Ternyata, Surya punya janji untuk mengantar Ria ke kantor imigrasi. Pasukan anti teror lalu menyerbu markas laskar tanpa Surya Fanji. Seorang anggota yang bernama Binde ditugaskan untuk mendampingi Usmani menemui salah satu anggota laskar yang bernama Rafik. Dan ternyata di tempat itu terpasang bom yang sudah aktif. Usmani dan Rafik lalu berdoa bersiap menyambut kematian mereka. Bom pun akhirnya meledak dan menewaskan mereka yang membuat anggota Binde terluka parah. Surya dan Ria mengetahui hal itu langsung datang ke rumah sakit. Istri bende lalu menghampirinya. Ia menyalakan Surya Fanci yang tidak ikut mendampingi. Operasi penyergapan yang mereka lakukan, dia juga mengatakan, kalau selama ini dia dengan tenang melepas suaminya bekerja karena dia tahu ada Surya Fanci yang melindunginya. Waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Para anggota Laskar segera menyebar menuju tempat yang telah mereka tentukan sebelumnya dengan membawa bom. Sementara itu, di kantor polisi, anak Usmani malah memberi informasi terkait para anggota Laskar. Surya Fanci langsung memerintahkan teman lamanya yang bernama Simba untuk memburu Vivik di bengkelnya. Setelah bertarung dengan cukup sengit, Vivik pun akhirnya bisa dilumpuhkan. Polisi segera bergerak untuk menemukan mobil-mobil yang berisi bom yang sudah disiapkan oleh komplotan Laskar. Polisi memutuskan untuk mengirim helikopter yang akan digunakan untuk mengangkat mobil-mobil yang berisi bom dan membuangnya ke laut. Setelah berhasil menyelamatkan kota, mereka kembali ke kantor. Simba akhirnya datang dengan membawa Vivek. Tetapi sebuah ledakan tiba-tiba terjadi tepat di depan kantor polisi anti teror. Rias dan komplotannya bahkan berhasil membawa Ria yang sudah dipakaikan rompi dengan bom. Riaz berhasil mengintimidasi Surya Fanci dan seluruh pasukan anti teror lainnya. Mereka dipaksa bertukuk lutut dan membuat video penaklukan oleh komplotan Laskar itu. Riaz hampir saja membunuh Surya Fanci, tetapi untungnya Simba berhasil mengalihkan perhatiannya. Simba mengatakan kalau terorisme sangat mempengaruhi kegiatan pendapatan negara, dan akhirnya terorisme lah yang membuat Pakistan tidak bisa maju. Simba terus saja mengoceh untuk mengalihkan perhatian Riaz dan mengulur waktu, sampai akhirnya pasukan anti-teror yang lain berhasil datang dan membantu mereka semua. Baku tembak pun terjadi, dan salah satu anggota Laskar menekan tombol yang membuat bom di badan Riaz segera aktif. Surya Fansi berusaha melepaskan rompi bom yang ada di badan Ria Hingga akhirnya rompi itu berhasil dilepas dan langsung dilemparkan keluar Baku tembak pun terus terjadi Rias dan adiknya berhasil disudutkan di sebuah ruangan Rias lalu menelpon ayahnya Ia mengatakan kalau mereka tidak bisa bertahan lagi Gak lama kemudian, anggota polisi yang bernama Singham Berhasil menemukan mereka, Singham lalu bertarung dengan tangan kosong melawan mereka. Dengan mudah, mereka semua berhasil dilumpuhkan, dan film pun ditutup dengan adegan pentolan komplotan Laskar itu ditembak mati oleh Surya, Fancy, dan kedua temannya. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan jangan baper ya. Ini cuma buat hiburan doang, kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif, ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah!